Sungai Kali Bekasi meluap hingga mengakibatkan rumah di sepanjang aliran kali terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Banjir terjadi sejak Minggu pagi dan terpantau sebelumnya tidak turun hujan di wilayah ini. Banjir merendam permukiman di Desa Satria Mekar, Tambun Utara Bekasi sejak Minggu pagi. Banjir ini cukup mengejutkan warga sebab terjadi ketika wilayah ini tidak dilanda hujan. Banjir dipicu luapan Sungai Kali Bekasi. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Sebagian lain yang masih bertahan di rumah masing-masing. Menurut data sementara, sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak banjir, terutama di Desa Satria Mekar dan Desa Sri Amur. Banjir juga merendam ruas Jalan Raya Satria Mekar yang merupakan jalan utama penghubung wilayah Kecamatan Tambun Utara dan wilayah Kota Bekasi. Ketinggian air di ruas jalan mencapai 60 cm. Sejumlah pengendara terpaksa memutar arah demi menghindari banjir. Kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin alias mogok. Pemerintah Kabupaten Bekasi masih melakukan mitigasi dan pendataan korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.